Nama pesinetron Rizky Billar tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Pemilik nama lengkap Muhammad Rizky Billar ini seringkali menjadi sorotan media akhir-akhir ini. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Rizky Billar telah menggelar acara lamarannya dengan penyanyi dangdut muda Lesti Kejora. Menjadi artis terkenal tentu membuat kehidupan Rizky Billar selalu disorot oleh media dan para netizen. Namun, Rizky juga tidak segan-segan untuk membagikan kehidupannya ke media sosial, terutama kanal YouTube pribadinya. Seperti beberapa waktu yang lalu, Rizky mengunggah video saat dirinya berkeliling menunjukkan bagian-bagian rumah barunya. Rumah yang ditunjukkan oleh Rizky Billar tampak mengusung konsep dengan dominan warna coklat dan putih di dalamnya dan di luarnya. Konsep dan desain rumah tersebut ternyata masih merupakan konsep dari penghuni sebelumnya. Rumah yang dihuni oleh Rizky Billar itu juga tampak besar dan luas hingga ada kolam renang pribadi di dalamnya. Rizky juga mengatakan bahwa rumah itu juga akan menjadi kantornya nanti. Dalam video tersebut, Rizky Billar tampak menunjukkan halaman depan rumahnya yang cukup luas. Bahkan, dalam video itu, Rizky juga menunjukkan penampakan rumah bagian depan yang didominasi dengan warna coklat dan putih. Rizky mengaku bahwa ini merupakan rumah impiannya dan pada akhirnya ia bisa membeli rumah impian itu dengan hasil jerih payahnya sendiri. Bagian pertama dari rumah Rizky Billar yang ditunjukkan olehnya adalah kolam ikan yang berada di samping pintu masuk rumah. Dalam video tersebut, Rizky mengatakan bahwa pintu utama atau pintu masuk rumahnya hanya ada satu, yaitu samping kolam ikan itu. Dalam video room tour yang diunggah di kanal YouTube pribadinya tersebut, Rizky Billar juga menunjukkan kamar utama yang akan ditempatinya bersama istrinya nanti. Dalam kamar tersebut, sudah terdapat kasur, kaca, dan lemari besar. Kamar itu juga masih didominasikan dengan tembok war berwarna putih dan furnitur berwarna coklat. Dalam kamarnya terdapat lemari berwarna coklat yang tampak begitu besar untuk menyimpan semua pakaian dari Rizky Billar nanti. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.